Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolve. Dan kali ini gue bakal lanjutin petualangan gue yang kemarin. Di episode kemarin gue udah berhasil dapetin Prom Shadow Spider S. Ini levelnya dia tinggi nih, level 1399. Terus kemarin gue juga berhasil dapetin Prom Guard Rock Golem. Dan gue udah baca komen-komen kalian, kalian udah pada ngasih nama dino-dino yang baru gue tem kemarin. Jadi kita bakal namain dari Prom Guard Rock Golem-nya. Katanya si Rock Golem ini namain Hardy. Namanya Hardy. Nah, kok salah ngetik. Jadi Hardy. Nah, namanya gini, Hardy. Ini golem lumayan kuat ya kemarin. Yang kemarin kita coba tuh dikeroyok dino damage-nya 0 semua. OP banget nih guard. Terus satu lagi kemarin si From Shadow Spider S, katanya namain dia tuh namanya Dark Star. Dah. Nah, di episode kali ini gue niatnya sih pingin lawan boss yang terakhir yang belum kita lawan tuh, yaitu Skylord. Mari kita cek. Untuk essence-essence-nya kan udah gue kumpulin tuh kemarin yang gue lawan beberapa boss itu. Cuma yang dessert kita belum punya essence-nya, jadi gue pakai komen nih. Jadi ada Desert Lord Essence. Soalnya bosnya emang ngebug sih itu. Nah, sekarang kita summon Leris. Kita siapin Leris. Gue bakal nge-summon bos yang ini nih, Skylord. Mari kita cek. Kira-kira dia kuat atau enggak ya? Dino 8 gue udah siap 4 nih. Dino 8 gue sekarang sisa 21. Bisa buat lagi enggak? Lah, yang kurang maju berry ternyata. Oke, gampang. Ntar gue buat lagi deh Dino 8 nya Ada Dino 8X, ada Dino 8 biasa, ada Dino 8 Fight Full. Dia ngecek high level Dino. Bedanya apa ya ini ginian? Gue gak tau. Wow, masih naga terbang. Keren banget bentuknya. Kayak apa ya, buset nyerangnya. Kayak ayam matok, liat dah. Tok, gila. Bentuknya kayak naga warna putih gitu, terus badannya bulat-bulat gitu, kayak Prom Dragon sih. Gila, kuat banget dia. Damage-nya berapa tuh sekali matok? 130.000, 129 kalau dibulatin 130. Cuma yang jadi masalah attack speed-nya dia tuh, lihat dah palanya kayak lagi headbang. Palanya cepet banget matoknya, gigit-gigit. Oke, dia udah sekarat nih, dikit lagi mati Skylord-nya. Ayo langsung kita pukul. Dan dia mati. Prom Skylord has been defeated. Kita belum keambil loot-nya, kita cek dulu. Kita ambil dari invent dia, di mana ya akses invent-nya? Nah, di sini. Skylord essence dia ada banyak gini-ginian. Cuma nggak gua ambil nih, gua udah kebanyakan 300%. 351% yang lama kita buang, kita ambil yang baru. Mamut sedel gua nggak butuh. Ini barang-barang ginian gua nggak butuh. Jadi gua biarin aja. Terus nih mayat kalau di loot bikin nge-lag enggak? Oh enggak. Oke, bagus. Nah, karena kita sudah punya semua essence nih, semua essence. Gua bakal bikin behemoth dulu sih. Kalian juga kemarin pas gue tanya diantara berubahin Leris, berubahin Spider atau bikin behemoth, kebanyakan bilang mending bikin behemoth dulu. Oke, gue bikin behemoth dulu yang ini nih. Gue udah siapin Dragon Beat sama Crystal Core. Kita tinggal naro kayak essence-essence-nya gitu. Aduh, lagi buta kena dilo. Kita taruh semua essence yang kita punya nih. Ada dari Grass Lord, susah banget nyebutnya. Grass Lord, terus Infernal Lord, Mountain Range Lord, Ocean Lord, Desert Lord, sama Sky Lord. Kita sekarang udah bisa bikin behemoth, tapi gue siapin Dino Food dulu. Lerisnya juga gue pulangin dulu deh ke Dino Storage. Dadah Leris. Dadah. Dadahnya gini harusnya. Oke, sekarang kita summon behemoth. Wow, Prom Behemoth Breaking Boundaries. Wow, ada notifnya. Prom Behemoth Breaking Boundaries has been tamed. Ini kayak bos kuat berarti. Wah, gila badannya cuy.
warna-warni ini kayak apa sih namanya? Kayak chief. Biasa kan di mod Prometheus tuh ada biasa sama chief. Kalau chief tuh warna-warni, mungkin ini versi chiefnya from Behemoth biasa, jadi from Behemoth Breaking Boundaries. Terus dia pakai saddle nggak? Kok gua langsung kabur ya? Oh, nggak pakai saddle, bisa langsung dinaikin. Nggak ada slot saddle juga. Kita lihat nih bentuknya. Dia kayak gorila biasa, kayak gorila apa sih itu namanya? From Behemoth. Cuma bedanya di tanduknya ada 5 tanduk tuh. Di kepalanya ada 5 tanduk. Beda-beda warnanya tuh. Biru biru tua mungkin ini bertanda prom biasa kan, prom biasa warna biru tua. Terus putih flight prom. Prom flight yang kalau ungu pink gitu power, biru muda speed dan kuning lightning. Terus di sayapnya ada merah juga nih, merah tuh menandakan flame prom. Jadi semua kekuatan prom ada di dia mungkin nih. Untuk serangan coba kita lihat, klik kirinya dia nonjok gitu. Kayak prom behemoth biasa sih nonjoknya. Terus klik kanan. Pakai dua tangan. Pencet C 360. Pencet X. Apaan tuh? Apaan tuh? Warnanya keren dah. Coba lihat. Ada hijau-hijau, merah, kuning. Wow. Hitam, hijau, merah, kuning, semua warna apa? Terus dia ada pencetan lain nggak? Nggak ada, cuma klik kiri, klik kanan, C sama X. Terus untuk level dia level 1350. Dan darahnya ada 000 20 juta darahnya. Wah, banyak banget darahnya. 20 juta. Ini belum di upgrade loh. Dia bisa pakai level up counter nggak? Ya nggak bisa, ini jangan sampai salah upgrade nih. Untuk base damage klik kiri 2.200, gede banget. Di kanan 2.200 juga. CC 1.600. Wah, gede banget damage nya ini. Terus pencet X berapa nih damage nya 2.800. Jadi paling sakit di antara semua serangan dia tuh pencet X nya Dan gue bakal leveling si Behemoth ini dulu dah, biar kuat dan nggak mati, biar jadi OP. Cuma yang jadi masalah, gue bingung leveling di mana. Dia nggak bisa terbang ya, tapi loncatnya tinggi nih. Padahal ada sayap-sayap gitu tuh. Harusnya bisa kayak terbang gitu. Keren. Kalau bisa keren sih nih. No, dari bentuknya aja udah keren banget. Aduh, udah nge-lag di sini. Ada basilisk. Oh, tapi gue udah punya Dreadful Basilisk. Kita bunuh aja buat XP. Udah berapa nih ya? Ya, baru 69 level. Agak ribet kalau nggak ketemu boss atau dino-dino gede. Paling enak kalau ketemu ini sih, dino boss. Oh, ada Prombon Karno. Gue udah punya tuh belum ya nih? Prombon Karno. Nggak bisa diteropongin sih. Kayaknya gue belum punya dah. Ini juga gue belum punya nih. Blunderous Demonic Lizard kayaknya gue belum punya juga tuh. Namanya aja gue belum pernah dengar. Nah, pingsan. Karnonya apa tuh? Ntar gue pakai Poison Pike deh. Adanya yang dari mod gaya lagi. Yang damage persennya paling gede apa? 129. Nih yang ini. Mana tuh Karno? Torpornya berapa tuh? Ah, kecil, level 15 doang. Gak apa-apa lah koleksi. Daripada ntar dicari malah gak ada. Kok dia gak marah sih? Gak marah. Baru ngomong gak marah. Dih, torpornya nambahnya kecil banget. Jelek gak panah gaya. Kok panah gaya? Ini gaya apa tuh namanya? Tombak gaya. Aduh, torpornya nambahnya kecil lagi. Dari sini deh. Bacok matanya. Kok bacok sih? Tusuk. Berapa nih torpornya? Dia habis nyerang gua loh di sini. Aneh. Padahal deket. Dianya kabur. Mana gua sisa 12. Udah berapa tuh torpornya? Oh, sekali tembak lagi nih. Kayak yang biasa.
Oke, perempuan Karno ya sudah pingsan. Saatnya kita tem. Pakai prom Dino Food di sini masih di slot gua. Yang poison potion deh biar cepat. Punya nggak ya gua? Kayaknya punya deh waktu itu gua pakai semua token gua. Oh, masih ada. Siap. Sudah ketem prom Bon Karno. Sekarang dia gua pulangin dulu ke markas. Kita lanjut leveling si prom Behemoth Breaking Boundaries ini nih. Kalau udah max level gue pengen nyoba lawan bos pakai ginian dah. Kayaknya OP. Terus kalau nggak salah di prom boss spawnernya tuh yang magic apa tuh? Magic seal ya kalau nggak salah namanya, lupa gue. Kalau nggak salah di situ ada bos yang kuat namanya Metal Man. Mungkin kita bakal ngelawan dia pakai ginian. Gue juga penasaran sama lootnya Metal Man. Kira-kira tuh ngedrop apaan ya? Aduh, kepana patah-patah sih. Kok patah-patah banget di gunung sini. Oh, ada bos tuh atau apaan tuh? Ada namanya. Sumpah ngelek 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 kah? Lah, nggak ada apa-apa. Tadi kayaknya ada nama bos. Dalam tanah kah bosnya? Oh itu domba jahat, nggak jadi dah. Ntar nge-crash gua. Oh ini XP-nya gede nih. Ada Alpha tuh. Alpha Karno. Bukan Rex lagi, Karno. Karno nggak segede Rex XP-nya. Tapi tetap aja sih XP-nya berasa. Kita injek ini semuanya. Mati lu. Nah, udah rata. XP-nya udah mentok belum? Lah, baru 183. Kecil banget. Ah, ke salju aja dah. Kalau pingin nyari bos yang gampang tuh di salju banyak banget, gua nggak tahu kenapa. Nah, kita bakal nyari bos di sini nih. Terus kalau nggak salah waktu itu gua ketemu Asura deh di salju yang belum gua bunuh. Patah-patah. Ah, patah-patah gila. Belum render. Cari coba bosnya tuh yang Asura kemarin. Kalau pakai ginian kan ngebut nih enak. Tuh, sekali loncat aja udah nyampe sini loh. Oh, ini perempuan Giga XP-nya juga gede nih, Giga Noto. Oh, udah hampir mentok. Ini belum di-upgrade sama sekali loh, sampai 499 deh. Terus gue penasaran ini satu poin berapa ya? Oh, itu Asura yang kemarin tuh. Coba kita lawan. Siapin Dinoite dulu nih. Tapi gue pede menang sih walaupun belum di upgrade. Orang darahnya aja 20 juta gue. Dia harus dilawan dah. Wah, gak bisa diserang dia immune. Eh, ada serangan gue yang kena tuh. Aduh, gak bisa. Gue kira bisa immune sama semua serangan gue. Berarti harus pakai range attack, bener. Asura immune sama melee jadi. Yah, kecewa. Ini apa nih biru-biru? Oh, prom Griffin. Lah, kelaperan dah. Bisa lapar juga nih bos. Ada slot foodnya. Kita cari primate juga nih sekalian. Ini gajah ada banyak kalau salah kan. Ya dia nggak bisa ngelut daging dong. Ya udah dealers deh. Dia ada serangan yang bisa ngelut nggak? Kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, pencet C nggak bisa juga, pencet X juga nggak bisa, dia nggak bisa ngelot daging. Dan ntar gua ambil dari Laris. Kalau nggak salah di Laris gua tuh banyak banget ya from Dino Foodnya. Lah, gua udah nggak nemu apa-apa lagi, nggak ada bos lagi, udah sepi. Apa kita harus pindah pulau? Mau ke sana tuh depan ada pulau. Kita coba ke sana dah. Ini udah max level ya gua. Oh, udah max level ini. Nah, kita coba di sana dah sekalian. Kalian lihat-lihat ada apaan ya di sana. Wow, jauh banget. Oh, ada bos. Thorn Devil. Hajar Thorn Devil-nya, dia ngamuk tuh, berantem. Kecil amat.
Kok kuat banget bosnya? Di, kok kuat banget tornivelnya? Dari 2.400.000 loh. Dia keserang gak sih sama gua? Oh 22.000 doang dah. Apa gua harus upgrade dulu? Gua upgrade dulu dah. Kok gak kuat lawan itu kan ya? Penasaran gua. Udah hilang belum agronya tuh? Oh dia udah gak ngikutin, udah gak ngamuk sama kita. Oh ya gua pengen lihat sekali upgrade berapa ya damage-nya nambah nih. Dari 2.200.000 ya, kita upgrade sekali nih. Jadi berapa nih nambah? 3.800.000. 2.200.000 ke 3.800.000. Nambah 1.6. Sekali upgrade 1.6 juta nambah ya. Gila. Coba kita cek kalau udah max level nih, gua upgrade dulu deh. Gua penuhin. Ah, kok bunyi? Sampai sisa 245 poin. 250 deh. Nah, segini deh. Sekarang full darah. Wow, max level behemoth. Darahnya jadi 568 863 436 8. 5M. Darahnya 5,6 miliar. Wow, gede banget. Gila OP sih ini, parah, breaking boundaries. Tapi kalau enggak salah ada yang lebih OP dari ini deh. Nanti kita coba cek. Ini bentar lagi juga gua udah tamat nih. Terus gua pingin jadiin, pingin ganti ke mod Extinction Core. Eh kok Extinction Core? Pingin ganti jadi series DLC baru Ark tuh, Ark Extinction. Darah damage-nya jadi 400 juta. Gede banget. Kita lawan tuh Thorn Devil-nya. Yang belagu tadi. Eh ada. Lah, menghilang. Ada from Dodo Wyvern tuh. Oh, Chief ya. Ajar juga dah. Karena dia udah max level nih. Damage saat tadi 400 juta ya, klik kiri. Klik kanan berapa nih? Sama enggak tuh? 400 juta juga. Pencet C 300 juta. Pencet X. Buset. Mana damage-nya? 500 juta. Damage-nya GG sih ini, parah. Sekarang gua ke markas aja dah. Kita nyoba dino yang baru gua tem tadi. Oke, sekarang saatnya nyoba Prombon Karno nih. Dan ada satu hal yang gua lupa. Tadi gua sebelumnya kan ngemingsanin ini Demonic Lizard ya, yang warna hijau tadi itu. Nah, gua lupa ngasih makan. Gua kira tadi gua udah ngetem pas di markas. Gua nyari-nyari, mana ya? Ternyata belum gua tem. Masih ketinggalan di sana. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kita coba ini aja Karno-nya sekarang. Apaan tuh, Tech Raptor ya? Oh iya, kita coba klik kiri damage-nya. 10.000. Terus dia larinya nih pelan banget dah. Ya namanya kecil lagi. Terus klik kanan berapa nih damage-nya? 10.000 juga. Klik kirinya dia mukul-mukul gigit gitu. Terus untuk klik kanan dia bisa kayak nyundul. Pencet C nggak ada, pencet X nggak ada, dia nggak ada pencetan lain. Tapi larinya lumayan lucu nih, aneh. Pelan banget. Dan yang bikin aneh lagi udah larinya pelan, loncatnya tinggi banget. Maksudnya apa coba nih? Aneh ya. Oke guys, gua rasa cukup sampai sini dulu petualangan gua di Ark Survival Evolved kali ini. Di episode kali ini gua udah berhasil dapetin Prombon Karno Taurus. Dia levelnya dia itu gendernya female. Dan satu lagi gua tadi berhasil dapetin Prom Behemoth Breaking Boundaries. Dia level 1849 dan gendernya nggak ada. Kalau ada yang mau ngasih nama silakan komen aja di bawah. Terus kalau menurut kalian videonya seru, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. Sekian guys, dadah.